Halo teman-teman, hari ini saya akan membawa teman-teman ke tempat yang baru di Shibuya. Pokoknya tempat ini keren sekali. Oke, ikuti saya sampai akhir ya. Nah, ini subway Jepang, biarpun rumit, tapi sangat praktis. Stasiun ini sangat luas, jadi saya pilih jalan yang terdekat untuk ke mall. Sambil jalan, kita ngobrol yuk. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu dengan setia memberi support kepada saya. Dan juga untuk teman-teman yang masih baru, kenalkan saya Emmy. Vlog saya kebanyakan berisi segala sesuatu tentang Jepang, terutama tempat-tempat menarik di Tokyo dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan tentang sekolah bahasa Jepang, shopping, ataupun properti Jepang, silakan hubungi email saya. Oke, kita jalan sedikit lagi, udah mau sampai. Begitu naik, keluar, sudah sampai. Nah, teman-teman, yang di seberang kita ini namanya Miyasta Park. Kenapa pakai park, pakai nama taman gitu ya? Karena mulanya tempat ini adalah taman, taman untuk umum gitu loh. Panjangnya tuh 330 meter, tapi sekarang sudah berubah menjadi kompleks shopping center yang stylish. Dan dengan konsep yang terkini begitu katanya ya. Kita bisa masuk dari dalam ataupun dari luar. Saya pilih dari luar ya, kita naik tangga sedikit sambil olahraga. Nah teman-teman, tempat ini sebenarnya bukan hanya mall, tapi juga ada sarana olahraga, restoran, taman, dan juga hotel. Luar biasa ya. Untuk teman-teman yang mau datang ke Tokyo, silahkan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan kontak saya ya. Nah, teman-teman, mall di sini sedikit berbeda, bukan hanya tertutup saja, tapi juga ada bagian terbukanya. Dan yang paling keren itu rooftopnya itu, karena ada taman. Nanti kita lihat ya. Dari sini kita juga bisa nyebrang dan ke tempat-tempat selanjutnya. Pokoknya keren sekali deh. Coba lihat teman-teman dari luar. Begini nih, sepertinya ada layar yang besar sekali. Nah, ini interiornya, dan di sebelah sini adalah lantai restoran. Banyak sekali restoran ya, teman-teman. Kita bisa beli makanan, kemudian duduk di luar, ataupun nggak usah beli makanan, duduk saja juga boleh. Ini tempat yang paling nyaman, bisa menghirup udara segar sambil melihat pemandangan dan juga kesibukan kota Shibuya. Nah, kita bisa bersantai-santai di sini, kadang-kadang bisa juga nonton orang latihan beach volley.
beginilah teman-teman mall terbaru di Shibuya yang namanya Miyasta Park. Semoga teman-teman bisa terhibur dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa!